Pidana di beberapa lapas di daerah memperoleh potongan masa tahanan. Di Lapas Kadung Pane, Semarang, Jawa Tengah, puluhan warga binaan mendapatkan remisi. Di Surakarta, sebanyak 22 napi memperoleh remisi, satu diantaranya langsung diperbolehkan pulang. Ratusan napi di Lapas Kadung Pane, Semarang, Jawa Tengah merayakan Natal dari balik jeruji Senin siang. Sebanyak 96 napi dari lapas ini juga memperoleh potongan masa tahanan. Mereka diberikan remisi karena memenuhi persyaratan dari Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu, 22 napi di Rutan Kelas 1 Surakarta mendapatkan remisi. Salah satu narapidana kasus perjudian yang mendapat remisi ini langsung diperbolehkan pulang. Total narapidana di Jawa Tengah yang mendapat remisi di hari Natal ini sebanyak 320 orang.